Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video masih dalam topik, masih dalam isu zikir hu. Di sini mungkin ada di kalangan para penonton yang tertanya-tanya kenapa asyik dengan isu ni? Tak ada isu lain ke nak bincang? Tak ada isu lain ke yang lebih besar, yang lebih penting untuk dibincangkan ataupun untuk dibuat video react? Ha. Para penonton yang dirahmati Allah, sebenarnya zikir hu ni dia secondary. Dia topik yang kedua. Topik pertama yang asas, yang lebih utama ialah antara lain bagaimana semua bida'ah ia bermula secara kecil-kecilan. Secara bertahap-tahap ia akan berkembang biak menjadi besar. Maka kita hendaklah menutup semua pintu bida'ah meskipun ia masih kecil ataupun dianggap kecil. Okey, jadi kalau nak kata zikir hu ni kecil, okey, kalau nak kata kecil ia tetap perlu ditutup. Kerana daripada pintu yang kecil inilah, tingkap yang kecil inilah, bida'ah itu bermula dan ia akan berkembang biak sehingga menjadi lebih besar ataupun lebih serius. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat lihat bagaimana segelintir umat Islam, konsep mereka dalam ibadah ni ialah ibadah dulu. Bila kena kritik, baru cari dalil. Dan kita dapat lihat bagaimana mereka memaksa-maksa Al-Quran dan hadis menjadi dalil bagi ibadah mereka itu. Berbeza dengan manhaj kita. Manhaj kita tengok dalil dulu. Kita tak buat apa-apa ibadah, tengok dalil dulu. Bila ada adil yang bila ada dalil yang secara jelas, secara bila kita baca sendiri dapat faham itu adalah anjuran ibadah, maka barulah kita beribadah. Sebelum itu kita stop dulu. Bagi mereka ibadah dulu. Bila kena kritik, bila dipersoalkan, barulah mereka mencari-cari dalil dan ternyata tak ada dalil yang tepat, tak ada dalil yang jelas dalam itu, maka mereka memaksa ayat Quran atau hadis supaya menjadi dalil bagi mewajarkan, menjustifikasikan ibadah mereka itu. Bahkan sebagaimana telah saya buktikan dalam satu video react saya sebelum ini, bagaimana lafaz hadis pun ditokok tambah supaya dapat mewajarkan ibadah mereka itu, ya. Dan kadang tak ada dalil, so mereka guna dalil apa? Ulama kata sehingga tak ada beza mereka ini dengan kaum ahli kitab. Ini akan saya buktikan dalam video riak ini kemudian, ya. Dan yang ketiga, apabila satu tarikat ni jalan tu, tarik jalan, okey, jadi apabila satu tarikat, katakanlah tarikat A mewajarkan satu ibadah, tarikat B akan mewajarkan satu ibadah yang lain. Tarikat A akan ada alasan-alasan dia untuk mewajarkan ibadah itu. Tarikat B pun akan ada alasan-alasannya untuk mewajarkan amalan ataupun ibadah mereka itu. Tarikat A tak boleh kritik tarikat B. Sebab nanti tarikat B jawab balik, kenapa anda buat boleh, saya buat tak boleh? Kenapa anda buat boleh, kami buat tak boleh? Sebab atas dasar yang sama, sebagaimana tarikat A boleh mereka cipta ibadah mereka sendiri, kemudian memaksa-maksa dalil untuk mewajarkan ibadah mereka, maka tarikat B pun boleh mereka cipta ibadah mereka sendiri, kemudian memaksa-maksa dalil untuk mewajarkan ibadah mereka itu. Dan bukan tarikat A, B saja, akan ada tarikat C, tarikat D, tarikat E, masing-masing dengan ibadah mereka masing-masing dengan dalil-dalil yang dipaksa untuk mewajarkan ibadah itu. Dan mereka tak bolehlah nak kritik antara satu sama lain sebab nanti apa? Hang buat boleh, aku buat tak boleh. Lebih kurang begitulah, kan? So, perkara ini akan menyebabkan bida'ah ataupun pelbagai bentuk agama dalam Islam ini. Sehingga apa yang asal, apa yang tulen, apa yang original, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan ke tepi, disisihkan sehingga hilang. Yang hidup, yang diwar-warkan ialah ibadah-ibadah sendiri. Tarikat A dengan ibadahnya sendiri, tarikat B dengan ibadahnya sendiri, C, D, E, F, G dengan ibadah-ibadah mereka sendiri, ya. Jadi sebab tu saya kata zikir hu ni secondary, topik kedua. Yang asasnya ialah perkara ini. Supaya kita dapat lihat betapa besarnya bencana ini ke atas agama Islam yang original. Okey, baik, saya akan mainkan video ni, dan video ini yang bercakap dalamnya bukan calang-calang orang. Okey, host atau moderatornya tu
Okay. Tapi yang cakap ni ialah seorang Prof. Madia. Kemudiannya juga di bawah tu disebut sebagai panel pakar tasawuf JAKIM. Ha, bukan calang-calang orang. Dan juga AJK Fatwa bagi Negeri Pahang. Bukan calang-calang orang. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, apabila Ustaz Hazar bertanya kepada beliau tentang orang-orang yang mengkritik zikir hu, yang ini apabila hu-hu boleh, kenapa anak-anak tak boleh? Kenapa anta-anta tak boleh? Ayuh kita dengar apa jawapannya. Kemudian saya berikan ulasan, react dan kritikan. Zikir hu tu kerana la ilaha illa hu. Tapi ada orang yang nak menolak perkara ni, dia kata kan dalam Al-Quran pun hadis ada sebut la ilaha illa anta ataupun la ilaha illa ana. So kenapa tak zikir anta 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 ana 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 tapi tak zikir hu hu hu. Inilah masalah ilmu. Nah. Ulama dah bincangkan mana yang sesuai. Ya. Yeah. Mana yang sesuai, tak bersabarlah zikir ana-ana-ana. Tak bersabarlah zikir anta-anta-anta. Kita zikir tu tujuannya apa? Untuk ingat Allah. Mm-mm. Tujuannya zikir tu ingat Allah. Bila sebut hu tu dia, dia tu Tuhan selain daripada kita. Laisa kamithlihi syai. Hu itu dhamir. Dhamir hu itu adalah rujuk kepada dhamir al-ghaib. Yang bukan kita. Kalau kita sebut ana ataupun anta, itu ada tasyabuh. Ya. Yeah. Betul? Betul. Kalau ulama-ulama sufi ada dalam syairnya menyebut ana ataupun ana, anta, anal haq dan sebagainya, itu adalah sebutan, bukan zikir. Ini kesilapan besar. Orang yang kata nak suruh zikir anta-anta anak-anak, kita ada disiplin. Ya. Yeah. Tolong tengok disiplin. Bukan kita kedah hari itu dah. Tak boleh. Kita masuk rumah orang, kena beradab. Ya. Yeah. Kena beri salam. Minta izin masuk rumah. Boleh makan terus tak? Tak boleh. Tak boleh. Kita ada adab dia. Nak makan pun kena baca doa juga. Mm-mm. Dan sebagainya. Semua ada adab. Nak bawa kereta, boleh ikut suka hati bawa kereta? Tak boleh. Ada caranya, ada kaedah dia. Boleh tak bawa suka hati? Boleh. Nanti langgar orang, masuk jalan orang dan sebagainya. Itu kesalahan-kesalahan yang berlaku apabila kita tidak mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Jadi semua ada ketetapannya. Nak zikir hu ada kaedah dia, bukan semua nak hentam saja tak boleh. Kan? Jangan ikut kepala kita, oh ni boleh buat macam ni. Itu awak punya gambaran, awak punya kefahaman begitu. Tak betul. Yang betulnya ikut kaedah yang dibenarkan. Ada tak ulama tasawuf membenarkan begitu? Kalau tak ada, tak boleh buat. Disiplin tu kita kena tengok. Bukan ikut suka hati. Tak. Ulama-ulama tasawuf berdisiplin. Mengikut disiplin yang telah ditetapkan oleh para ulama, para masyaikh, para ahli sufi. Kalau tak ada, hati-hati. Tengok kat mana. Sebab itu, ada yang cuba bawa satu, dia panggil zikir nafas. Bawa isu baru eh. Zikir nafas. Cuba bawa masuk. Tapi ditolak. Kerana apa? Kerana bentuk zikir nafas itu tidak bersesuaian dan tidak bertepatan dengan konsep ataupun disiplin ilmu tasawuf. Maka ditolak. Itu tegasnya ilmu tarekat dan tasawuf betul. Sebenarnya. Dia mesti ada. Kalau awak membawa contohnya zikir ini, awak ambil daripada mana? Kalau dalam tarekat Ahmadiyah, apa dia punya tu? Ada ni, cara dia begini. Dalam Qadiriyah macam mana? Zikir ni macam ni. Baiklah ya, kita sudah pun mendengar. Baik, ulasan pertama. Prof berkata, Prof Madia berkata, saya ringkas pada Prof je lah. Okay, zikir ana, anta tak munasabah. Saya bertanya balik, habis tu apa yang menjadikan zikir hu munasabah? Apakah kriteria, apakah kayu ukur untuk mengatakan zikir yang dibuat-buat sendiri itu munasabah atau tidak munasabah? Bukankah macam saya kata di bahagian mukadimah tadi, kalau bagi tarikat A, zikir ini adalah munasabah, bagi tarikat B pula, mereka ada zikir lain yang bagi mereka munasabah. Tarikat C pula ada zikir lain yang munasabah. So, apa kriteria, apa kayu ukur untuk mengatakan sesuatu zikir itu munasabah atau tidak munasabah?
Okey, sebab zikir-zikir ini tidak berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kami dan majoriti umat Islam, zikir yang munasabah ialah apa yang diajarkan, apa yang diamalkan, apa yang dipersetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kriteria kami mudah saja. Kriteria kami mudah saja, zikir yang munasabah ialah apa yang diamalkan, sunnah fi'liyah, apa yang diajar, sunnah qauliyah, dan apa yang para sahabat buat dan Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam setuju ataupun approve, sunnah takririyah. Itu bagi kami zikir munasabah. Yang lain-lain semuanya tu tak munasabah. Okey. Jadi yang ulasan pertama kan, kenapa boleh ada zikir yang tak munasabah, yang ini ana dan antah, sementara zikir hu munasabah. Ha, kan? Baik. Ulasan saya yang kedua, beliau menyebut bahawa zikir itu apa? Zikir itu tujuannya ialah untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kata betul. Oleh itu, ayuh kita mengingati Allah sebagaimana Allah mahu dirinya diingati, bukan sebagaimana yang kita mahu. Sebab kita ni sedang berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita yang maha agung, yang maha besar. Maka apabila kita ingin mengingati Allah, kita ingatlah sebagaimana Allah mahu dirinya diingati. Macam manakah caranya itu? Ia telah disebut sendiri ataupun diajar sendiri oleh Allah SWT melalui Rasulnya, melalui pesuruhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu adanya pesuruh, messenger of God untuk membawa syariat Islam ataupun dalam kes ini untuk membawa lafaz-lafaz zikir yang disukai, yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan yang kita buat-buat sendiri. Kalau buat-buat sendiri, itu namanya syok sendiri. Okey, bukannya nak ingat Allah tapi syok sendiri kan. Ha, sebagaimana dalam sebuah hadis sahih Muslim kan, ha, empat kalimah zikir yang paling dicintai oleh Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ha, tidaklah memudaratkan kamu kalau nak mulakan dengan yang mana satu. Okey, so ini zikir yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu inilah zikir yang munasabah untuk kita amalkan. Bukan buat zikir-zikir lain yang diri sendiri cintai, diri sendiri kata bagus, diri sendiri yang mencari-cari dalil untuk mewajarkannya. Okey, ulasan yang ketiga. Yang ini ni yang paling tak patut seorang Prof. Madiah, tak patut seorang panel pakar tasawuf, tak patut seorang AJK fatwa berhujah dengannya. Ya, so beliau berkata, Prof. Madiah berkata, hu inilah dia merujuk pada Tuhan selain kita. Kemudian Prof. membacakan ayat ke-11, ya, potongan ayat ke-11 daripada surah Asy-Syura, surah yang ke-42, laisa kamitslihi syai, tiada apa jua yang semisal dengannya, yang semisal dengan Allah. Kemudian beliau berhujah bahawa zikir ana dan anta ialah tasyabuh. Okay, tasyabuh maknanya menyerupakan Allah dengan makhluk, ataupun dalam kes ini menyerupakan Allah dengan manusia. Prof Madia, dia tu tasyabuh juga, sebab kita manusia, makhluk pun menggunakan kata ganti nama diri dia. Kata ganti nama diri dia tu ialah kata ganti nama diri yang ketiga. Ana kata ganti diri yang pertama, anta yang ini awak ataupun engkau, kata ganti nama diri kedua, dan dia, huwa dia itu ialah kata ganti nama diri ketiga. Kalau ana dan anta ialah tasyabuh, menyerupakan Allah dengan manusia, maka dia pun menyerupakan Allah dengan manusia. Prof, macam mana Prof berhujah macam ni? Okey, jadi kalau nak kata laisa kamitslihi syai, tiada apa jua yang semisal dengannya, so hu yang bermaksud dia pun tak boleh juga zikir dengan tu. Sebagaimana anta dengan ana pun tak boleh juga. Okey. Macam mana ni? Baik. Kemudiannya bila nak kata anta tu tak boleh, kita sama-sama maklum zikir Nabi Yunus AS apabila dalam perut ikan kan, sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 87 surah Al-Anbiya, surah yang ke-21. Apa tu? Saya yakin semua orang faham, semua orang sudah hafal. Yang ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nampak tu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. So macam mana ni? Nabi Yunus AS telah menyerupakan Allah dengan makhluk ke? Macam mana tu? Okay. So, break. Okay. Adalah benda saya nak kritik tapi kita menahan diri lah ya.
tak akan berhujah seorang ahli ilmu, seorang ahli akademik, seorang panel pakar, melainkan dengan hujah yang macam ni, yang kemudian bila podcast ni, saya yakin soalan-soalan telah pun dibincangkan dan dipersetujui sebelum tu. Bukanlah tiba-tiba muncul. Maka panel ataupun panel jemputan ada masa untuk prepare. Kan? So macam mana boleh keluar jawapan macam ni? Okey, tak apalah orang ya. Okey, dan kemudiannya kalau kita dengar mereka yang berzikir hu 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 tu dia saja kan. Lalu mereka berkata yang kami maksudkan, yang kami niatkan ialah Allah, bukan semata-mata hu, bukan semata-mata dia, tetapi yang kami maksudkan, yang kami niatkan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka atas alasan yang sama, kenapa tak boleh zikir ana? Saya tahu ana tu dari sudut bahasa bermaksud saya, tapi boleh saja buat alasan yang sama bahawa yang dimaksudkan, yang diniatkan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman la ilaha illahu, Allah juga ada berfirman la ilaha illa anta, Allah juga ada berfirman la ilaha illa ana. So kalau hu tu boleh, anta pun boleh, ana pun boleh. Jadi kamu nak bezakan hu boleh, ana tak boleh, anta tak boleh atas alasan tashabuh lah, atas alasan-alasan itulah, sebenarnya saling kontradik antara satu sama lain. Okey, jadi ringkasnya kalau nak kata ana dengan anta tu tashabuh, menyerupakan Allah dengan manusia, maka hu, yang ini dia pun sama juga menyerupakan Allah dengan manusia, sebab kita manusia pun biasa apabila berbicara kita menyebut dia, yang ini kata ganti nama diri yang ketiga. Baik, ulasan keempat, Prof memberi analogi bahawa apabila kita masuk rumah sebagai tetamu ada adabnya, apabila kita memandu kereta ada peraturannya. Bagi saya ini analogi yang sangat tepat. Jadi kalau masuk rumah ada adabnya, kalau memandu kereta ada peraturannya, maka apabila kita hendak beribadah, dalam konteks ini apabila kita hendak berzikir, sudah tentu terlebih tentu, sudah pasti terlebih pasti, ada juga adab dan peraturannya. Jika para ulama tasawuf, para ulama sufi mendakwa mereka ni ada disiplinnya, mereka ni ada kaedahnya, maka apabila kita hendak beribadah pun ada disiplinnya, ada kaedahnya. Okey, dan bila kita sebut tentang zikir, ada lafaz-lafaz yang disyariatkan, ada cara-cara yang disyariatkan. Bukan kamu boleh buat suka hati kamu saja. Okey, jadi atas alasan yang sama, kalau nak masuk rumah ada adab, kalau nak memandu kereta ada peraturan, maka apabila kita hendak beribadah ada adabnya, ada peraturannya. Okey, apabila kita nak berzikir ada adabnya, ada peraturannya. Dan merujuk kepada zikir, adab dan peraturannya ialah kita berzikir kepada Allah dengan lafaz yang Allah mahu dirinya diingati, dengan cara yang Allah mahu dirinya diingati. Okey, tak apa. Cara tu inilah lafaz kuat ke perlahan, berjemaah ke tidak, serentak ke, beramai-ramai ke, berlagu ke apa kan. Sebab macam tadi saya sebut kan, zikir empat kalimah yang dicintai oleh Allah SWT. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Okey, orang kita tahu empat lafaz ni, tapi dia orang buat jadi lagu pula. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah. Halo, kau ingat ni apa? Kau duduk menyanyi kat tadika ke apa? Kau sedang sebut-sebut nama Allah, sifat Allah yang maha agung, maha besar kan? Jadi ini masuk dalam bab cara. Kita sedang bincang lafaz, yang ni hu hu hu. Tapi satu perkara lain juga yang perlu diperhatikan ialah cara berzikir. Hendaklah kita berzikir dengan adab dan peraturan yang Allah mahu dirinya diingati. Bukan dengan cara-cara syok sendiri ya. Macam dalam video sebelum ni, saya ulas kan, Tuan Guru Kiamat Rozaini kan, tentang la ilaha illallah. Orang kita jadi apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah kan, kepala goyang-goyang apa semua tu, mana mari semua tu kan. Ha, jadi lafaz yang disyariatkan dan cara yang disyariatkan. Okey, ulasan kelima. Okey, ulasan kelima, Prof berkata ataupun bertanya, ada tak ulama tasawuf yang kata boleh zikir ana anta? Tiada. Ha, okey Prof, kalau boleh zikir hu, maka bolehlah juga zikir ana anta. Kalau tak boleh zikir ana anta, maka tak bolehlah juga zikir hu. Why is there a double standard di sini?
Okey, sebab daripada awal lagi kita lihat Prof. Madiah ni, beliau tak ada hujah yang konkret, yang mantap tau. Dia macam saling kontradik antara satu sama lain. Mula-mula saya dengar macam, ish, apalah yang dia orang jemput dalam podcast ni. So, tengok-tengok balik, alamak, ini ni bukan calon-calon orang ni. Okey, so, why is there a double standard? Why is there a contradiction? Kalau nak kata para ulama tasawuf, tak ada yang kata boleh zikir ana dengan anta, maka atas alasan apa zikir hu boleh? Okay, kalau ana anta tak boleh, hu pun tak boleh lah. Kalau hu boleh, ana anta pun boleh lah. Kan? Sebab ia sama je kata ganti nama, yang kalau nak kata bila berzikir tu, yang dimaksudkan, yang diniatkan ialah Allah Subhanahu Wa Taala, maka silakan zikir ana atau maaf, ana anta dengan yang dimaksudkan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau zikir ana anta itu ialah tasyabbuh, maka zikir hu juga adalah tasyabbuh. Okey, baik. Dan ulasan yang kelima, okey, dari awal video tu yang lebih kurang 3 minit tu, kita dengar asyik ulama tasawuf, ulama tasawuf, ulama tasawuf. Ini yang saya kata mendekati ciri-ciri ahli kitab. Macam mana pula tu? Okey, ayo sama-sama kita rujuk ayat 31 surah At-Taubah. Ayat 31 surah At-Taubah, surah yang ke-9 yang saya gariskan merah itu, di mana Allah Subhanahu taala berfirman, ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka mengambil, yakni ahli kitab ya, mereka mengambil orang-orang alim mereka ataupun ulama-ulama mereka, wa ruhbanahum, dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Macam manakah mereka ini, ahli kitab, menjadikan ulama mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah? Ini dijelaskan dalam sebuah hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya, hadis nombor 3020, atau penomboran lain hadis nombor 3095. Hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Namun, untuk bersikap adil, saya maklum ada juga ahli hadis lain yang menilainya sebagai dhaif. Okey, jadi saya kemukakan hadis ini sebagai pengajaran, memandangkan setakat kajian saya, hampir semua, setakat kajian saya lah, hampir semua kitab-kitab tafsir mengemukakan hadis ini adalah rangka mentafsirkan ayat 31 surah At-Taubah. Okey, hampir semua. Saya nak kata semua macam berlebihan pula, tak adalah saya kaji semua kitab tafsir kan. Jadi, setakat yang saya kaji dalam kitab-kitab tasawuf, bukan kitab tasawuf, maaf ya, pembetulan, dalam kitab-kitab tafsir memang mengemukakan hadis ini sebagai penjelas kepada ayat 31 surah At-Taubah. Baik, hadis ini daripada Adi bin Hatim. Okay, Adi bin Hatim ni asalnya dulu Kristian, Nasrani. Lalu beliau memeluk Islam. Beliau berkata, qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi unuki, dan di leher aku salibun min zahabin, ada salib yang diperbuat daripada emas. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Adi, itrah anka hazal wasana, wahai Adi, buanglah daripada engkau, daripada leher engkau berhala itu. Ini sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila nampak perkara salah terus tegur, terus perbetulkan. Bukan macam kita, kalau kita nampak orang lain buat salah, macam-macam alasan kita fikir, nantilah aku cari masa sesuai untuk tegur, nantilah bila ini aku baru jumpa dia, nanti dah kenal sikit aku tegur. Nantilah kita minum-minum kopi, mengetih ke apa, aku tegur. Tak, Rasulullah SAW bila nampak saja sahabat buat salah, terus tegur. Sampai itulah, ataupun sebab itulah, antara bentuk sunnah Nabi SAW yang menjadi dalil ialah sunnah taqririyah. Yang ini apa yang para sahabat buat, Rasulullah setuju atau diam. Sebab kalau salah, baginda akan tegur serta-merta. Apabila baginda tak tegur, diam saja, maknanya it is okay, menjadilah ia sunnah takririyah. Sebab, sekali lagi saya ulangi, ciri-ciri Rasulullah SAW ialah serta-merta menegur. Tak kisahlah Adi bin Abi Hatim ni, orang yang Adi bin Hatim ni, mualaf, baru masuk Islam, relax lah, slow-slow lah kan. Kan? Dan bagilah can, tak ada. Nampak je, bersalib, terus suruh buang ya. Okey, baik, kita sambung ya. Kemudian Adi menerangkan, wa sami'atuhu
wa sami'tuhu yaqra'u fi surati Bara'ah. Dan aku mendengar Rasulullah SAW membaca surah Bara'ah. Bara'ah ni nama lain bagi surah At-Taubah, yakni ayat 31 surah At-Taubah tadi ya. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, amma innahum lam yakunu ya'budunahum walakinnahum kanu iza ahallu lahum syai'an istahalluhu wa iza harramu alaihim syai'an harramuhu. Maka baginda pun bersabda, adapun sesungguhnya mereka ini tidaklah menyembah, okey, tidaklah menyembah rahib dan ulama itu, akan tetapi mereka itu apabila rahib ulama mereka, rahib mereka menghalalkan sesuatu, mereka turut menghalalkannya. Dan apabila ulama mereka, rahib mereka mengharamkan sesuatu, mereka turut mengharamkannya. Maknanya ikut je kata ulama, tanpa merujuk kepada Injil, tanpa merujuk kepada Taurat yang original. Apa ulama kata, ikut je. Okay? Ini contoh ahli kitab yang sedang berlaku kepada sebahagian umat Islam. Apa ulama kata, ikut je. Okay? Kalau kita dengar penjelasan tadi, dalam video 3 minit saya main tu, ulama dan ulama sufi macam ada lesen special pula untuk buat ibadah tertentu, macam ada lesen special pula untuk membuat ibadah yang berbeza daripada apa yang disyariatkan, dan ulama. Okey, ayat ini, ayat 31 surah At-Taubah, dan hadis yang menjelaskannya ataupun riwayat yang menjelaskannya, bagi yang nak kata ia adalah daif, menjelaskan bagaimana sikap ahli kitab. Mereka mengambil ulama mereka, rahib mereka menjadi Tuhan selain Allah. Rasulullah menjelaskan bahawa menjadikan Tuhan ni bukanlah menyembah, bukanlah beribadah kepada ulama dan rahib tu. Tetapi apabila ulama mereka, rahib mereka menghalalkan sesuatu, umat, kaum ahli kitab ni pun turut menghalalkannya. Tanpa menyemak, tanpa melihat ada dalil tak dalam Taurat atau Injil. Dan apabila ulama mereka, rahib mereka mengharamkan sesuatu, mereka pun ikut mengharamkannya tanpa melihat dalam Taurat dan Injil. Sama juga dalam kes kita ni, ulama sufi menghalalkan zikir hu, kan? Dan mereka pun ikut saja tanpa menyemak dalam Al-Quran dan hadis. Jadi sebiji mengikut sikap ahlul kitab. Ini yang saya masukkan di awal tadi. Para penonton, di sini mungkin ada yang akan berkata, tengok tu menghina ulama, tengok tu merendahkan ulama. Tak, kita kena letakkan ulama di tempat yang betul. Ulama ini, kalau betul pewaris Nabi, mereka mewarisi apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Kalau bawa ibadah-ibadah sendiri, kemudian mewajarkannya dengan memaksa dalil-dalil ke arah ibadah tersebut, kemudian berlaku pula contradiction macam telah saya jelaskan tadi. Tak, kita perlu membetulkannya. Ataupun kita kata, tak, kita tak ikut perkara ni. Okey, baik. Dan sekarang ulasan yang ketujuh ni yang terakhir. Ni yang saya masukkan tadi tu. Tarikat A, tarikat B, tarikat C kan. Prof tu sendiri sebut tentang ataupun mengkritik tentang zikir nafas. Katanya tidak bersesuaian, tidak bertepatan, mengikut disiplin ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf siapa? Kan, bagi kamu zikir hu okey, zikir nafas tak okey, tapi bagi tarikat B zikir nafas tu okey. Bagi mereka ianya munasabah, bagi mereka ianya okey, sebab tu mereka amalkannya. Mereka itu mengikut disiplin ilmu mereka, okey. Ikut kamu tak okey. Okey, jadi ini yang saya masukkan di awal tadi. Setiap tarikat akan ada ibadah-ibadah mereka sendiri. Setiap tarikat akan ada alasan-alasan untuk mewajarkan ibadah itu. Dan kalau nak kata, kalau tarikat A nak kata amalan tarikat B salah, ataupun ibadah tarikat B salah, tarikat B kritik balik. Engkau punya pun engkau kata okey. Aku punya pun okey jugalah. Berbeza dengan kita, betul tak betul? Apa yang Rasulullah SAW buat, apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam sunnah Rasulullah SAW, ya. Jadi, apabila Prof. Madia mengkritik zikir nafas, ini contoh-contoh yang sangat baik. Bagaimana double standard yang saya masukkan. Kamu kata zikir hu, okey? Zikir nafas tak okey. Tapi pihak ataupun tarikat yang mengamalkan zikir nafas, mereka kalau tanya, pasti mereka akan ada dalil-dalil yang mereka paksa untuk mewajarkan zikir nafas. Dan mereka akan berkata ianya bersesuaian dan bertepatan mengikut disiplin ilmu tasawuf mereka. Sebab tasawuf ni masing-masing ada tarikatnya. Sebab tu tarikat ni ada nama-namanya. Saya sebut je lah A, B, C, tak nak sebut nama kan. Tapi tarikat A
ada jalannya. Tarikat B ada jalannya. Dan setiap jalan ni ada akidah mereka sendiri, ada ibadah mereka sendiri, ada syariat mereka sendiri yang berbeza daripada jalan Allah dan Rasulullah. Kalau mereka ini berada di atas jalan Allah dan Rasulullah, mereka tak akan sebut nama-nama lain. Mereka sendiri akan sebut bahawa mereka berada di atas tarikat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, so masing-masing tarikat akan ada ibadah-ibadah mereka sendiri. Masing-masing tarikat akan ada dalil yang mereka paksa untuk mewajarkan ibadah mereka itu, yang mereka akan sendiri klasifikasikan sebagai munasabah, sebagai bersesuaian, sebagai okey, sebagai terbaik, apa semua. Dan kalau nak membetulkan, who are you to correct me? You yourself also doing something wrong. Kan? Ha, jadi, perkara ni akan berterusan dan sehingga menjadilah agama Islam ni pelbagai, okay? Pelbagai, dan apa yang asal, apa yang original akan tersisih, okay? Tapi tak akan tersisih, insyaAllah akan tetap ada para pejuang sunnah, para pencinta sunnah yang akan terus memperjuangkan agama Islam yang original lagi tulen, ya. Baik, demikianlah ulasan, react dan kritikan saya. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Banyak nak kritik sebenarnya, tapi kaki kat bawah pun tekan brek. Macam prof katakan, bila drive, bila memandu ada peraturan kan. Ha, ni tengah tekan brek. Banyak lagi nak kritik sebenarnya, tapi bersederhana dan jadikan video react ni sebab saya yakin para penonton yang dirahmati Allah sekalian boleh menilai sendiri apa yang Prof Mahdi itu sampaikan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.